Hello Technolovers! Beberapa pengamat menilai perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Keputusan Kremlin diambil karena Ukraina ingin bergabung dengan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pemerintah Moskow khawatir ekspansi NATO ke Eropa Timur akan membahayakan keamanan negaranya. Hingga saat ini, perang masih terus berlanjut. Beberapa negara barat seperti AS dan Inggris berupaya menyediakan senjata. Selain itu, sejumlah pihak khawatir perang akan meningkat jika Cina mengirimkan senjata mematikan ke Rusia. Selain itu, kira-kira di wilayah manakah Perang Dunia III akan terjadi apabila benar-benar terjadi? Ukraina. Kita tahu bersama ya, kalau sampai saat ini Ukraina dan Rusia masih terus memanas. Para pejabat asing khawatir mengenai kemungkinan Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk membom Ukraina. Namun, pihak Rusia membantah informasi tersebut. Desember lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia tidak akan menggunakan senjata tersebut kecuali ada serangan nuklir di wilayahnya. Putin juga menyarankan agar semua pihak tidak menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Rusia, sehingga Kremlin tidak perlu melakukan pembalasan. Sebab kemungkinan besar Putin juga akan menggunakan senjata nuklir jika terjadi serangan nuklir di wilayahnya. Pada kesempatan lain, kroni Putin sekaligus Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev mengancam akan memulai perang nuklir jika Rusia kalah di Ukraina. Kekalahan suatu negara bertenaga nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir. Negara-negara nuklir tidak akan kalah dalam konflik-konflik besar yang mempertaruhkan kepercayaan diri mereka. Taiwan. Taiwan juga menjadi fokus perhatian karena Tiongkok terus menindas pulau tersebut. Tindakan Tiongkok tersebut bukan tanpa alasan, mereka berusaha melindungi Taiwan, negara yang masih bersikeras untuk memisahkan diri. Namun, beberapa pihak percaya bahwa tindakan Tiongkok dapat menyebabkan perang barat bahkan menyebut Taiwan sebagai Ukraina berikutnya. Mantan Letnan Jenderal dan mantan Penasehat Keamanan Nasional AS, HR McMaster, mengatakan bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan perang untuk menyerang Taiwan. Ia menduga Tiongkok sedang mempersiapkan aksi militer untuk mendapatkan kembali kendali atas Taiwan. Ia juga mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping merencanakan tindakan ini. Dia juga mengatakan bahwa Xi Jinping telah menegaskan dalam pernyataannya bahwa dalam pandangannya Tiongkok akan kembali ke integritasnya dengan mencaplok Taiwan dan persiapan sedang dilakukan. McMaster menilai tindakan Tiongkok akan sangat mengkhawatirkan terutama mengingat persiapan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, sekali lagi, Xi Jinping sedang mempersiapkan rakyat Tiongkok untuk berperang. Cina, India. Tiongkok juga berkonflik dengan India terkait perbatasan Himalaya. Kedua negara mengklaim sebagian besar wilayah sepanjang 3.500 km perbatasan. Tersebut, Cina dan India tak mau menyerah. Pertempuran terus berlanjut. Konflik antara Tiongkok dan India dimulai 60 tahun lalu, pada tanggal 23 Oktober 1962. Pasukan Tiongkok terlibat dalam penembakan hebat di wilayah Himalaya yang luas di timur laut India, yang dikenal sebagai Badan Perbatasan Timur Laut atau NEVA. Daerah ini berbatasan dengan Tiongkok dan Bhutan. Saat ini, daerah ini dikenal sebagai Arunachal Pradesh, sebuah negara bagian di India dengan lebih dari 1 juta penduduk. Tiongkok terus mengklaim wilayah ini sebagai wilayahnya. Lebih dari setahun yang lalu, kerusuhan kembali muncul antara kedua belah pihak. Tentara Tiongkok menyerbu posisi India, menewaskan 17 tentara India dan menangkap 13 lainnya, karena mendapat sedikit perlawanan dari pasukan India yang terkejut dan tidak memiliki perlengkapan yang memadai. Mereka melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, mereka merebut Tawang, sebuah kota kuil di dekat lembah. Pasukan Tiongkok maju ke selatan pada pertengahan November. Mereka tiba di Bom Dile, sebuah kota kuil di lereng bukit sekitar 250 km dari Assam, yang merupakan rumah bagi kebun teh, ladang minyak, dan perkebunan rami yang subur di India. Dan kemudian, pada tanggal 21 November 2022 lalu, Tiongkok mengumumkan gencatan senjata. Tentara mereka segera mundur ke daerah yang terletak 20 km sebelah utara perbatasan kedua negara, yang secara de facto berstatus. Daerah ini dikenal sebagai garis kontrol aktual dan ditampilkan pada peta yang dibuat ketika Inggris menguasai India.
Para ahli mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah sebuah garis imajiner. Orang India mengatakan panjangnya 3.488 km, sedangkan orang Cina mengatakan jaraknya sedikit lebih dari 2.000 km. India mengklaim dataran tinggi Aksai Chin, sebuah wilayah seluas Swiss yang berada di bawah kendali Tiongkok di sebelah barat perbatasan. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Arunachal Pradesh. Dikutip dari Business Insider, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Narendra Modi yang gagal alias belum menemukan cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Semenanjung Korea. Masalah yang paling mengkhawatirkan di Semenanjung Korea adalah seringnya uji coba rudal oleh Korea Utara. Korea Utara sering mengklaim uji coba tersebut merupakan respon terhadap latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Bagi pemerintah Pyongyang, latihan ini merupakan bagian dari proses persiapan untuk menyerang negara tersebut. Selain itu, Korea Utara juga diyakini telah meluncurkan sejumlah rudal ke arah Laut Jepang, salah satu rudalnya bahkan jatuh ke zona ekonomi eksklusif Jepang. Jepang dan Korea Selatan adalah sekutu dekat Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara dekat dengan Rusia dan Tiongkok. Adapun konflik di Semenanjung Korea melibatkan peserta utama perang, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris, meskipun banyak negara lain mengirimkan pasukan di bawah bendera PBB. Waduh, membayangkan bagaimana Perang Dunia II kemarin saja sudah bikin merinding ya, apalagi jika Perang Dunia III benar-benar terjadi. Kira-kira seperti apa sikap Indonesia ya? Coba berikan tanggapan kalian. Sampai jumpa!